Inilah letak daripada keadilan Allah terhadap seluruh manusia. Semua di mata Allah manusia adalah sama, bahkan di hadapan hukum Allah pun sama. Tidak ada rakyat kecil, tidak ada pejabat tinggi, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Semua di mata Allah sama. Mungkin disinilah bentuk daripada keadilan Allah. Sehingga betul kalau kemudian baginda Rasul mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu, jasadmu. Wala ila suwarikum, dan tidak pula memandang keindahan tubuhmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah nilai, yang Allah lihat adalah hatimu. Hadis ini menyatakan betapa adilnya Allah. Kenapa? Kalau Allah menilai manusia dari bentuk tubuhnya, misalkan orang yang mulia adalah orang yang kurus, kasihan dong yang gemuk. Orang yang mulia adalah orang yang gemuk, kasihan dong yang kurus. Orang yang mulia adalah orang yang tinggi, kasihan dong yang pendek, dan seterusnya. Karena bentuk tubuh kita, kita enggak pesan. Kita terima jadi, ada yang lahir kulitnya hitam, ada yang lahir kulitnya putih, ada yang lahir kulitnya sawo matang misalkan. Itu semua kita terima jadi. Sehingga bukan itulah yang menjadi barometer penilaian Allah terhadap semua manusia. Wala ila suwarikum, wajah kita pun enggak jadi bahan penilaian Allah. Kalau manusia yang paling mulia adalah orang yang berparas cantik, bermuka ganteng, lalu bagaimana mereka yang mukanya pas-pasan? Dan sekali lagi, bahwa bentuk tubuh kita, wajah kita, body kita, semua kita terima jadi. Ada gak yang kira-kira orang lahir kemudian pesan dulu? Misalkan seorang ibu dia sedang hamil, ya Allah aku pesan nanti anakku kulitnya putih saja. Apa bisa begitu? Tentu tidak. Ya Allah nanti anakku lahir laki-laki saja. Ya bisa, enggak bisa juga. Ya Allah nanti saya anak lahir rambutnya lurus saja, keriting saja, enggak bisa ya. Jadi manusia lahir itu Allah yang memiliki kehendak. Kita enggak pesan wujud kita seperti ini, maka itulah yang menjadi ya, bukan menjadi penilaian Allah. Tetapi yang Allah nilai dari manusia adalah kulubikum, hati kita takwa atau tidak. Hati kita iman atau tidak. Ini yang menjadi penilaian seluruh manusia. Kalau hati kita, tentu Allah menilai semuanya sama. Mau miskin, mau kaya, mau rakyat, mau pejabat, kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mulia dalam pandangan Allah. Makanya kita tidak perlu terusik dengan kondisi badan kita yang mungkin terbatas. Bahkan orang yang fisiknya tidak lengkap pun enggak kemudian terhalang untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang memiliki badan sempurna harus lebih bersyukur lagi. Yang memiliki badan kekurangan saja harus dia bersyukur kepada Allah, apalagi yang badannya tegap, yang sempurna, indah, menawan, dan lain sebagainya. Harus lebih taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik ya, dan ini patut kita teladani ya. Salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Julaibib. Kita mungkin enggak begitu mengenal sosok yang ini ya, kurang begitu populer barangkali. Tetapi Julaibib ini sahabat Nabi yang istimewa. Karena apa? Ketika meninggal itu langsung Nabi yang memapah, yang membopong, yang menggendong, bahkan Nabi yang mengkafani, Nabi yang menyolati, Nabi yang membawakan ke liang kubur. Masya Allah ini. Jarang-jarang ada sahabat yang, bahkan yang lain merasa iri nih.
Julaibib luar biasa ini. Sangat disayang oleh baginda Rasul. Ketika meninggal, Nabi yang menggendong sendiri, membopong sendiri. Langsung Nabi yang mengkafani, Nabi yang mengsedit, Nabi pula yang meletakkan dia ke liang kubur. Luar biasa nih Julaibib. Sampai menimbulkan iri di kalangan sahabat yang lain. Padahal Julaibib ini orangnya sangat penuh dengan kekurangan ya. Itulah orangnya hitam kulitnya ya, pendek, bungkuk, pakai bajunya juga lusuh, mukanya juga sudah enggak enak dilihat. Mungkin orang kalau lihat dia risih ya, jijik barangkali. Mukanya enggak enak dilihat ya. Ya, mungkin kasarnya buruk rupa lah. Mukanya enggak enak dilihat, kulit hitam ya. Pendek, bungkuk, bajunya lusuh ya. Kakinya juga pecah-pecah, enggak pernah pakai sendal lagi ya. Enggak pernah pakai alas kaki, dirinya ker saja itu. Bahkan ada seorang kepala suku namanya Abu Barzah mengatakan, yang namanya Julaibib jangan sampai masuk ke kampung kita, jangan sampai masuk ke kelompok suku kita, usir dia. Orangnya begitu gak bisa memperhatikan penampilan, si buruk rupa disebutnya itu. Tapi jangan sangka bahwa Julaibib ini adalah orang yang disayang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ibadahnya gak pernah ketinggalan, 5 waktu gak pernah telat, dan setiap ada pertempuran, peperangan, Julaibib pasti berada di front terdepan. Ini luar biasa. Pala sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ganteng, parasnya cakep, kalau perang ya, ada rasa takut-takutnya di belakang. Julaibib tidak. Kalau berperang selalu berada di barisan paling depan. Padahal dari sisi fisik ya, mohon maaf, dia tuh orang mengatakan buruk rupa ya, pokoknya tampangnya nggak enak dilihat lah ya. Bajunya sobak-sobek ya, compang-camping, badannya juga penuh dengan ya, kotoran, nggak pernah bersih, mukanya juga nggak enak dilihat, rambutnya keriting, nggak pernah pakai alas kaki, bahkan dia nasabnya nggak jelas ya. Bapak ibunya juga siapa enggak jelas, datangnya dari mana juga enggak jelas, dari suku manapun enggak jelas. Sehingga umumnya ketika itu ya, orang yang sukunya enggak jelas ya, dari suku mana itu merupakan sebuah aib katanya. Itulah yang namanya Julaibib. Satu hari, karena ini Julaibib masih lajang ya, masih bujangan, masih belum nikah, Nabi satu hari negur Julaibib. Julaibib, kapan kamu nikah? Apa jawabnya? Ya nanti ya Rasul. Lagian juga siapa orangnya yang mau nikah dengan saya? Perempuan mana sih Rasul yang mau nikah dengan saya? Memang kenapa? Ya engkau tahu sendirilah seperti apa aku ini. Si buruk rupa, badan kayak gini, pendek, bungkuk, hitam, dekil, baju pun lusuh, orang miskin pula, bapak ibuku juga gak jelas. Mana ada perempuan yang mau dengan aku, orang yang gak jelas seperti ini. Berlalu satu hari ya. Hari yang berikutnya Nabi ngobrol lagi, negur lagi. Julaibib, kapan nikahnya? Iya ya Rasul, saya mau nikah, cuma masalahnya perempuan mana yang mau dengan saya? Nah, Nabi enggak memperpanjang persoalan ya, lewat saja itu. Nah, hari yang ketiga Nabi baru serius itu. Julaibib, kapan kamu mau nikah? Iya ya Rasul, pokoknya saya akan nikah kalau ada perempuan yang mau dengan saya. Nabi kemudian, Julaibib, kalau begitu kau siap nikah? Siap ya Rasul. Baik, kalau begitu ikut saya. Kemana ya Rasul? Udah pokoknya ikut saya. Nabi menggandeng tangan Julaibib, jalan tanpa tahu ini Julaibib mau kemana. Ternyata Nabi mau membawa Julaibib, ada seorang ya, bangsawan, orang kaya raya yang memiliki putri yang sangat begitu cantik. Nabi bertujuan membawa Julaibib ini untuk nikahkan dengan anaknya orang kaya ini. Nah ini kan masalah baru ini, bayangkan kan,
Bayangkan saja, orang kaya, bangsawan, anaknya cantik, jelita, mau dinikahkan dengan Julaibib yang nasabnya enggak jelas, datangnya dari mana, buruk rupa lagi itu. Kemudian sampai di rumah itu, ya Rasul saya mau dibawa kemana? Udah pokoknya ikut saya. Terus digandeng, luar biasa tuh. Tangan Julaibib yang hina, yang kotor, yang dekil, yang hitam dipegang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah suatu kehormatan nih. Suatu kehormatan ketika orang dipegang oleh tangan baginda Rasul Subhanallah. Ini Julaibib. Sampai di satu rumah, Nabi ketok pintu. Assalamualaikum. Dari dalam kayak ada suara baginda Rasul. Waalaikumsalam. Ketika dibuka, benar. Ya Rasulullah, ada gerangan apa kau bisa hadir ke rumahku? Ini satu kehormatan ya Rasul. Begini Pak, anakmu yang cantik, putrimu yang cantik akan saya lamar. Mendengar kata-kata akan saya lamar itu, orang tadi gembira luar biasa. Ya Rasulullah, betapa gembiranya aku mendengar kalimat itu. Engkau mau meminang putriku, dan aku sangat bangga ketika aku menjadi seorang mertua dari seorang nabi. Aku bahagia ya Rasul mendengarnya. Nanti dulu, kata baginda Rasul. Bukan untuk saya. Bukan untukmu, iya. Lalu untuk siapa? Untuk orang yang di sampingku nih, Julaibib. Kaget dari semula berbinar gembira, muka cerah, langsung busem mukanya itu. Ya Rasul, yang benar saja, iya. Kau ingin meminang putriku untuk Julaibib? Iya. Waduh, langsung seperti apa tuh ya, kejatuhan. Wah, benda yang keras. Hancur perasaannya itu. Sudah senang ingin dipinang Nabi, ternyata bukan untuk baginda Rasul, tapi untuk Julaibib. Ini kan dengan muka yang sedikit asem itu. Kemudian si orang tua ini, sebentar ya Rasul, saya mau ngobrol dulu lah dengan istri saya. Ya silakan. Kemudian ngobrol lah si bapak ini ya, orang yang kaya ini, dengan istrinya. Ibu, ini anak kita. Iya, kenapa? Mau dilamar oleh baginda Rasul. Oh, bagus kalau begitu, kita dukung. Tapi bukan untuk dia. Lalu, untuk Julaibib. Kaget lagi itunya. Julaibib? Julaibib, apa gak salah dengar saya? Iya. Nabi mau menikahkan anak kita dengan Julaibib. Iya. Aduh. Walaupun yang nyuruh Rasul, kita pikir-pikir dulu lah. Kenapa? Kita tahu lah, kita bangsawan, kita orang kaya, anak kita cantik. Masa mau dinikahkan dengan Julaibib? Orang yang gak jelas. Dari mana asalnya? Orang juga begitu, gak bisa berpelan-pelan rapi, dekil, ya. Hitam, kotor, bungkuk, berburuk rupa. Masa mau nikah dengan anak kita? Eman sekali. Nah, kebetulan sekali perdebatan antara ibu dan bapak ini didengar oleh putrinya. Wahai ayah, siapa yang akan meminang saya? Nabi Muhammad Rasulullah. Oh, kalau begitu kita patut bersyukur, aku akan menjadi istri sang nabi. Ntar dulu, kamu jangan senang dulu. Kenapa? Rasulullah menikahkan kamu bukan untuk dia sendiri. Lalu, untuk Julaibib. Julaibib, iya. Sahabat bagi nabi yang hitam itu, iya. Pokoknya bapak gak setuju kalau kamu nikah dengan dia. Ini anak rupanya anak yang sangat soleh luar biasa. Ya, mendengar bapaknya menolak, dia agak marah. Wahai bapakku, sangat tidak pantas kalau bapak menolak kemauan Allah dan kemauan baginda Rasulullah. Kalau bapak menolak kemauan Rasulullah, artinya bapak sudah menentang baginda Rasul. Sedangkan Allah mengatakan bahwa wahai orang yang beriman, istajibu lillahi wali rasul ila da'akum. Kau harus penuhi panggilan Allah, panggilan Rasul ketika dia menyerumu, memanggilmu, mengajakmu. Tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang muslim menolak apa yang menjadi ketetapan baginda Rasul. Lalu bagaimana? Saya siap bapak. Kamu siap? Iya. Biarpun kita orang kaya,
Banyak harta kita bangsawan, bahkan mungkin rupaku sangat cantik, tapi aku rela menikah dengan siapapun, sama Julaibib sekalipun, kalau itu atas perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak boleh menolak apapun yang diinginkan oleh baginda Rasul. Kita enggak boleh menolak apapun yang diminta oleh Rasulullah. Ini anak yang luar biasa. Bapaknya nunduk dengan lusuh. Dalam hatinya dia membenarkan. Membenarkan ucapan sang anaknya ini benar yang diucapkan. Betul, aku setuju. Cuma, kenapa sama Julaibib? Bagaimana kata orang ya? Putriku yang cantik menikah dengan Julaibib yang seperti itu. Tapi bagaimanapun, ini merupakan kehendak dari Rasulullah. Sang ayah ini kemudian gak bisa menolak. Akhirnya, dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, si bapak ujungnya pun merestui. Nikahlah Julaibib dengan sang putri cantik ini. Ya, walaupun enggak sedikit enggak ikhlas begitu ya, tapi bagaimana? Nabi yang berkehendak, Nabi yang minta. Nikahlah Julaibib dengan seorang putri yang cantik ini. Singkat cerita, ketika selesai menikah, ya, siang menikah, malamnya itu kan mestinya berbahagia ya. Orang bilang malam pertama itu. Siang nikah, malamnya itu merupakan malam pertama. Betapa bahagianya seorang pengantin, sepasang pengantin yang menikmati malam pertamanya ini. Termasuk Julaibib ini bahagia luar biasa. Gak dibayangkan saya yang hina ini, yang tidak bagus rupa ini, yang penuh dengan kekurangan ini, bisa dimiliki oleh perempuan cantik, bisa memiliki seorang perempuan yang begitu indah. Malam pertama begitu luar biasa. Tapi Julaibib ini kemudian ketika sedang menikmati indahnya malam pertama, dia mendengar di luar sana ada rame-rame. Ada apa ya? Kok di luar ada rame-rame? Kemudian Julaibib ini keluar dari kamar, keluar dari rumah, melihat ternyata di luar sana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyiapkan dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain untuk persiapan perang, menyiapkan senjata, menyiapkan panah, menyiapkan pedang, menyiapkan strategi perang. Mereka sedang menyiapkan bahwa besok pagi akan berperang melawan orang kafir. Kata Julaibib, "Ya Rasul, malam ini kita mau pergi berperang." "Iya, harus malam ini." "Iya, karena esok pagi kita harus berada di tempat di mana kita akan bertempur dengan orang-orang kafir." "Baik ya Rasul, saya ikut." "Saya ikut ya Rasul." Kata baginda, Jangan Julaibib, kamu kan baru nikah. Udahlah, kamu bersenang dulu dengan istrimu. Ini kan malam pertama kamu habis nikah, masa langsung perang? "Tidak apa-apa ya Rasul, saya ikhlas berperang. Pokoknya saya ikut ya Rasul." "Benar, benar ya Rasul. Nanti kalau apa-apa gimana? Saya ikhlas apapun yang terjadi, saya ikhlas." Ini Nabi benar-benar kagum dengan sosok Julaibib ini. Malam pertama habis pengantinan, bukannya bersenang-senang dengan istri, malah dia mau berangkat ikut berperang. Orang kan biasanya ngapain lah perang, mah perang masih ada orang ini ya. Bagi Nabi pun sama. Dia mengerti betul bahwa Julaibib ini sudah lama bertahun-tahun ingin mengharapkan nikah. Begitu nikah malam pertama, dia harus meninggalkan istrinya untuk pergi berperang. "Julaibib, sudahlah, kau jangan ikut perang dulu. Sudah ada yang lain ini kok, masih banyak." "Gak apa-apa ya Rasul, saya pokoknya ikut perang." "Ya sudah, kalau begitu kau izin sama istrimu." Setelah izin, kemudian Julaibib ini menyiapkan pedangnya. Dia berangkat bersama rombongan yang lain untuk melaksanakan perang jihad fisabilillah. Nah, sebelum sempat menikmati malam pertama ini, baru juga mulai mau awal-awal malam pertama, dia sudah berangkat untuk pergi berperang. Terjadilah peperangan yang berkecambuk ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Setelah berperang, nasib tragis menimpa kepada Julaibib ini. Dia terbunuh dalam perang, dia gugur fisabilillah.
Bayangkan sekali ini, belum sempat menikmati malam pertama, bahkan mungkin belum menyentuh istrinya. Dia langsung pergi untuk berperang. Sudah begitu dia gak selamat lagi. Di peperangan dia terbunuh. Dia terhunus oleh pedang. Dia gugur sebagai fisabilillah, orang-orang yang syahid. Tapi memang Julabib ini dalam peperangan, menurut riwayat mengatakan, dia dalam perperang sudah berhasil membunuh 7 orang kafir. Nah, ketika perang selesai, Nabi kemudian mengumpulkan para tentaranya, orang-orang kaum muslimin, para sahabat. Coba hitung sahabatku, ada semua enggak? Ada ya Rasul. Komplit, komplit ya Rasul. Nabi ngecek, si ini ada, si ini ada, si ini. Tapi Nabi enggak menemukan Julaibib. Kata Nabi, ada yang kurang ini. Enggak komplit, ada yang kurang ini. Enggak ada ya Rasul, semuanya ada kok. Semuanya ada. Coba cek lagi. Memang sahabat ini, kurang memperhatikan Julaibib ya. Dianggapnya dia angin lalu aja itu, enggak dihitung sebagai pasukan Islam. Jadi dianggapnya diabaikan saja Julaibib. Jadi ketika enggak ada, dibilangnya memang mereka enggak ngurusin Julaibib itu. Ya Rasul sudah komplit, enggak ada yang kurang. Siapa kal? Dicek lagi. Komplit ya Rasul, tidak. Aku kehilangan satu orang. Siapa ya Rasul? Julaibib. Julaibib, iya. Julaibib ini kok enggak ada, cari dia. Dicarilah Julaibib ini di seluruh penjuru medan perang ya. Ternyata betul ditemukan sudah enggak bernyawa. Badannya penuh dengan hantaman ya, sabetan pedang. Darah mengucur di seluruh tubuhnya dan di samping jasadnya ini berjatuhan pula bergelimpangan 7 orang. Ya, orang kafir yang awalnya dia berhasil ditumbangkan oleh Julaibib ini. Ya Rasul, ya. Julaibib meninggal dunia. Dia gugur. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sempat Nabi itu sedih. Ya Allah Julaibib, sudah saya bilang kau gak usah ikut perang. Kau nikmatilah malam pertama kamu dengan istrimu. Ini kan akibatnya. Kau belum pernah menikmati indahnya berumah tangga. Belum pernah menikmati indahnya malam pertama, bahkan belum pernah menyentuh perempuan mulai. Kau sudah dipanggil oleh Allah. Nabi langsung yang bawa itu. Jasadnya oleh Nabi diangkat dengan tangan beliau sendiri. Diangkat, dibopong ya. Kemudian dibersihkan tubuhnya. Dipakaikan kain kafan. Nabi juga yang langsung menyolatkan. Dengan sangat perasaan sedih, Nabi pun membopong dia dibawa ke liang kubur dan Nabi langsung yang menguburkan. Nabi langsung yang menguburkan Julaibib ini. Sampai-sampai sahabat yang lain pun merasa iri. Luar biasa nih Julaibib ini. Orang sahabat ini kok Nabi perhatian betul ya. Nabi langsung yang mengangkatnya itu. Langsung mengangkatnya dan meletakkan ke liang kubur. Julaibib, selamat berbahagia ya. Kamu gagal malam pertama dengan istrimu, tapi kamu gak gagal malam pertama dengan bidadari di surga. Selamat menikmati indahnya kau bermalam pertama dengan bidadari Julaibib. Sampai yang lain pun ikut tersenduk, ikut menangis ya. Kemudian dikuburlah Julaibib ini, disampaikan kepada istrinya. Ya tentu menangis. Beda dengan orang tuanya yang mungkin agak gembira lah kan. Tapi sang istri nangis dia. Selamat tinggal suamiku. Mungkin aku belum bisa membahagiakan kamu. Aku belum bisa melayani hakmu sebagai seorang suami. Malam pertama kita gagal, tapi kau berani untuk mentaruhkan nyawa kamu untuk agamamu, untuk Islam, demi baginda Rasul, demi Islam. Kau rela meninggalkan kesenangan dunia Julaibib suamiku. Selamat tinggal dan kita akan berjumpa. Nanti kita akan bermalam pertama nanti saat kita di surga nanti. Tunggu aku suamiku. Aku kelak pasti akan menyusulmu di surga dan kita akan berbahagia di sana. Ini kata istrinya dengan berlinang air mata. Dan betul ya kata Rasul, Julaibib ini sedang ditunggu oleh puluhan bidadari surga.
Walaupun di dunia dia kurang beruntung hidupnya, jadi celaan orang, jadi hinaan orang, diremehkan orang, direndahkan orang, tapi ketika meninggal dunia, ruhnya, jasadnya ditunggu oleh bidadari surga, subhanallah. Ini Julaibib. Jadi rebutan bidadari di surga ini. Karena memang dia orang yang paling taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dia berani meninggalkan kesenangan dunia yang mestinya ia dapati, dan itu hak dia, demi untuk membela agama, berjuang li kalimatillah, membela agama dari serangan orang-orang kafir ini, Julaibib. Kita mah kadang-kadang yang jangankan untuk pergi berperang, kalau kita sedang berasik-asik dengan istri, dengan keluarga, diminta untuk kerja bakti pun kita mikir-mikir, dah kerja bakti lagi asik dengan keluarga, kerja bakti. Ya. Kerja bakti itu bukan berperang. Kita masih ogah, ngapain kerja bakti lagi asik-asik dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, disuruh kerja bakti. Akhirnya orang banyak yang gak datang. Apa alasannya? Hari keluarga. Ya, hari keluarga, ya. Setiap hari kita bekerja, bekerja, bekerja. Ketika hari Minggu, ya hari keluarga. Gak boleh ada yang ngusik. Termasuknya ketika kita diminta untuk kerja bakti. Atau misalkan kita diminta untuk jadwal siskamling, kita ronda. Kita banyak ngeles ini, banyak alibi, banyak alasan. Duh, saya lagi asik-asik dengan keluarga. Kalau suruh malam-malam ronda siskamling, kan? Orang banyak keberatan. Apalagi pengantin baru. Ada gak kira pengantin baru, siangnya dia menikah, malamnya malam pertama misalkan. Tapi dia, sudahlah saya malam pertama, saya mau ronda saja. Karena itu jadwal saya untuk siskamling. Ada gak? Gak bakal ada saya kira ya. Malam pertama ya lupa semua itu. Lupa dengan jadwal piket siskamling. Lupa dengan adanya agenda kerja bakti di lingkungannya. Lupakan semua lagi malam pertama. Itu kita ya. Tidak dengan Julaibib, subhanallah. Dia sudah sangat ditunggu-tunggu malam pertama karena dia mau nikah tapi enggak mau berani, minder karena dia mikir-mikir ya. Dia mikir-mikir, saya tuh orang miskin, nasabku enggak jelas, orang tuaku siapa aku pun enggak tahu, aku datang dari mana juga enggak jelas. Rupa bentukku juga sangat jelek seperti ini, badanku penuh kekurangan, hitam, bungkuk ya. Dan lain sebagainya, pendek, pokoknya saya tuh enggak layak kalau harus menikmati malam pertama. Apalagi saya pun enggak punya rumah, itu Julaibib. Tapi dia berani untuk keluar rumah, meninggalkan indahnya malam pertamanya untuk berperang. Terus begitu Allah berkehendak lain, nyawa beliau berakhir di peperangan sebelum dia menikmati indahnya malam pertama. Ini yang namanya lang tadalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Kata Allah, kau belum sampai kepada pengabdian yang sesungguhnya sebelum engkau mengorbankan apa yang kau cintai. Ini luar biasa nih ayat ini ya. Kau belum sampai kepada pengabdian yang sempurna, penghambaan yang sempurna, kalau engkau belum bisa memberikan apa yang kau cintai. Ini artinya apa? Yang kau cintai itu kemudian kau infakkan, itu ada nilai plus. Kenapa? Yang kau berikan kepada orang lain sesuatu yang kau cintai. Ya. Beda dengan benda yang sudah kita enggak cintai, kita berikan ke orang pun kita biasa. Contoh misalkan ada baksos ya, bakti sosial. Yang kita berikan ke panitia baksos, biasanya itu kalau misalkan baju, ya baju bekas kita yang layak pakai. Jarang yang kemudian dia dadakan beli di supermarket, saya sumbangkan ini untuk para bencana alam ya, para yang sedang mengungsi, para pengungsi, baju masih baru kayaknya enggak. Kalau ada baksos tuh biasanya baju-baju yang lusuh ya. Baju yang enggak sudah kita pakai ya. Kita cek kembali ya. Kita sortir dari lemari kita yang sudah enggak layak pakai keluarkan, enggak layak pakai keluarkan, sudah lusuh kita keluarkan. Yang bagus-bagusnya jangan dong. Saya masih suka itu kan. Jarang yang kemudian ada orang baksos mau nyumbang baju, pokoknya baju yang baru-baru yang kita sukai diberikan. Kayaknya jarang ya.
Kadang kalau sedekah pun ngisi kelopak masjid kadang-kadang ya. Yang kita masukkan itu uang yang lusuh, uang yang kucel, uang yang dekil, uang yang serinya hampir nggak terbaca, itu yang dimasukin ke kotak amal. Padahal di dompetnya itu masih banyak yang baru-baru, yang masih kaku, masih licinnya. Emang kalau harus dikeluarkan dari dompet kita, dimasukkan ke kotak masjid. Nah, Masya Allah ini ya. Sudah kok pilih-pilih mana uang yang baru, mana uang yang jelek. Yang jelek itu yang dikeluarkan dari dompet kita. Jadi kata Allah, kau belum sampai kepada pengabdian yang sempurna kalau kamu belum bisa memberikan apa yang kau cintai.